Suatu hari, pukul 10 pagi, seorang muazin berumur setengah baya yang bernama Zaini tiba-tiba mengumandangkan azan di masjid kampungnya. Karuan saja seluruh warga kampung itu merasa terkejut melihat kejadian yang tak lazim ini. Tanpa dikomandoi, dipimpin Pak RT, mereka beramai-ramai mendatangi masjid itu sambil berteriak-teriak menuduh Zaini sedang stres karena mengumandangkan azan bukan di waktunya. Zaini diam saja mendengar teriakan-teriakan itu. Setelah suara teriakan itu mereda, muazin itu dengan kalem menjawab, "Sudah puluhan tahun saya setia menjadi muazin di masjid ini. Setiap masuk waktu sholat saya memanggil kalian dengan azan, tetapi hanya beberapa gelintir orang yang datang memenuhi panggilan azan. Tetapi giliran hari ini saya azan di waktu yang salah, kalian malah datang berbondong-bondong. Sekarang jelaskan kepada saya, yang stres itu saya atau kalian semua?"